justru nunjukin ke orang hidupannya seperti itu. Lu bikin, lu sampaikan, lu cita-cita lu tercapai, lu jangan hidup di dalam, bikin lagi mimpi baru. Sampai detik ini gua masih dikritik, entah di DM, entah komen di Instagram, gua pedis banget semuanya. Katanya balik ke alam, ini masih manggung. Loh, dulu manggungnya banyak, sekarang sedikit, 4 kali, 5 kali. Optimalin waktu buat anak-anak. Itu satu, kenapa gue ninggalin itu, buat istri, buat keluarga gue. Yang kedua, gue pengen bikin karya-karya yang lain yang masih jadi cita-cita gue tapi belum terwujud. Kayak film buat anak, kayak buku, film tentang kelautan Indonesia. Itu yang orang mungkin gak pikir, dan saat ini sudah bergulir. Gue udah berkeliling-keliling bersama tim gue yang sekarang untuk mencari dukungan, mencari bantuan, dan mencari data gitu. Itu sih yang gue lakukan. Jadi intinya tadi, kalau gue udah membuat semua mimpi lalu gue capek, lalu gue tinggal di dalamnya, kayaknya udah mentok gitu. Jadi mari ciptakan mimpi baru lalu kejar hal itu sama-sama lagi. Sedari tadi ku ingin memeluk. Itu iya, itu gak boleh dipungkiri hal-hal yang ada dan nyata gitu. Tapi tidak menjadi nyawa utama gue harus pergi gitu. Kalau gara-gara itu ya apa fungsinya ngeband? Mending gue dari dulu solo gitu kan. Tapi kan emang gue pengen ngeband, gue juga sedikit terkendalikan gitu. Tingkatan dominasi gue terhadap payung teduh, dan itu gak sehat saat ini. Dan gue egois kalau gue pertahanin band ini. Gue yang egois, karena gue menumpulkan banyak ketajaman-ketajaman ide dan karakter orang gitu. Setiap hujan awalnya ya, tapi lama-lama bilang ini berkah buat gua, kayak berkah buat keluarga gua dan berkah buat semua orang yang menyukai lagu itu. Jadi kenapa enggak gitu, gua tangkap aja buat membahagiakan semua orang gitu. Hai, hujan lagi tuan. Gua balik dulu nih ke unsur kepemudaan, mumpung gua masih muda juga nih. Kalau gua udah tua enggak jalan. Anak muda itu sukanya yang keren. Anak muda itu sukanya yang faktual, cepet ya, instan gitu. Maksudnya segala hal ada langsung gitu kan. Dan menjadi dalam bagian hidupan mereka sehari-hari. Politics, kenegaraan, segala macam hal ini, tentang berkenegaraan ini, terkesan eksklusif kan. Dia posisinya di atas. Sementara anak muda ini dibawa dengan tongkrongan, dengan lingkungannya. Nah, ada culture yang hilang. Komunikasi yang sehat, yang nyaman, atau mungkin nggak hilang. Ada satu culture yang harus dibentuk. Bagaimana caranya pemerintahan bisa masuk ke kehidupan anak muda, dan akhirnya menjadi hal keren ketika ngomongin politik. Emang, pada dasarnya politik itu keren. Kalau lo hidup di dalam sebuah sistem gitu. Ini yang tidak disadari oleh anak-anak. Mungkin disadari, tapi akhirnya jadi apatis. Karena kurangnya sosial. Sosialisasi dari atas dengan gaya berbahasa yang keren tadi. Jadi they have to camouflage ke hal yang lebih segar, lebih fresh, dan membuat orang sadar bahwa lu bagian dari negara ini, lu bagian dari politik ini, lu harus berperan besar untuk perubahan ini. Itu sih kekakuan itu yang harus hilang.